Terima kasih lu masih menyaksikan Bongo bersama saya Bang Jack. Ini ada pantauan dari Sarwangun lagi nih. Berkisar ratusan mahasiswa STAI Darul Ulum Sarwangun Rabu siang menggerebek kantor Bupati Sarwangun. Orang-orang ini mempertanyakan kualitas pendidikan serta meminta janji Bupati sebelumnya dalam pembenahan pendidikan dengan menagih janji pembangunan ruang lokal STAI Darul Ulum nih. Nah, mudah-mudahan nih didengar nih sama Bapak Bupatinya. Gimana pantauannya? Kita tengok pantauan Bang Jack. Aksi demonstrasi mahasiswa STAI Darul Ulum dikawal ketat oleh TNI Polri dan Satpol PP sebagai pengamanan. Mereka menuntut janji mantan Bupati Jaendra yang menjanjikan akan memikirkan kualitas pendidikan di Sarolangun. Korlap aksi dalam orasinya menuntut janji pembangunan kualitas pendidikan. Dalam orasinya menagih janji pemerintah dalam janjinya untuk pembangunan ruang lokal mahasiswa STAI Darul Ulum Sarolangun. Dalam sambutannya, Sekda Endang Abdul Nasir menjelaskan untuk pembahasan belum sepenuhnya dinas dipanggil dalam pengesahan anggaran. Endang berjanji akan mengakomodir tuntutan mahasiswa, namun harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran Kabupaten Sarolangun. Selamat komunikasi ini kita sesuai. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita saat ini dalam pembahasan ini selesai. Masih panjang waktu. Jadi apa yang ada sama-sama sudah dikompil, jadi buat sudah masuk, usulannya sudah ada. Cuma agak berbeda dengan STAI, karena ini fisik berarti kan di PP. Kita kan PP sampai hari ini belum kita bahas. Nanti kalau PP bahas kan apa? Ya, kalau saya tahu sudah kita mau ke daerah, kita. Nanti kan kita cek dulu, mau dibangun itu apa? Lokal, berapa lokal, tanahnya ada tak? Tidak puas, mereka kembali geruduk gedung DPRD Sarolangun dan meminta DPRD Sarolangun memperjuangkan anggaran hibah untuk pembangunan ruang lokal STAI Darul Ulum. Legislatif ingin memastikan barang ini ada nggak di dalam RKPD. Kalau seandainya ada di dalam rencana kerja kita daerah 2023, maka insya Allah ini akan kita perjuangkan bersama badan anggaran DPRD dengan kawan-kawan DAPD untuk memasukkan ulang yang ada di dalam RKPD, kita tarik, kita masukkan kembali ke di dalam kedua PPS tahun 2023. Orasi mahasiswa berlangsung tertib dan tidak adanya tindakan anarkis. Ratusan polisi, TNI, beserta Satpol PP dengan kekuatan penuh terus menjaga keamanan di saat pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Slamet Riyadi, Jek TV, melaporkan.